Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sebanyak 25 warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Lebanon. Evakuasi dilakukan atas konflik memanas yang terjadi antara Lebanon Israel. Menteri Retno Marsudi menjelaskan jumlah WNI yang dievakuasi sebanyak 20 hingga 25 orang, sebagian memilih tinggal di Lebanon karena urusan keluarga. Mereka dievakuasi via jalur darat menuju Damaskus yang kemudian akan diterbangkan ke Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu situasi dinamis penerbangan di sejumlah negara Timur Tengah karena saat ini ruang udara di sana menerapkan sistem buka tutup. Um, perkembangan evakuasi di Lebanon jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita tentunya pada saat evakuasi ini uh, kita menghimbau yang uh, ingin dievakuasi karena urusan keluarga uh, memilih untuk tinggal. Jadi uh, yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat. Uh, totalnya 20 sampai 25 kalau nggak salah. Sekitar Oke. segitu. Dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus dengan uh, selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia. Sejak Rabu malam, serangan udara balasan dari Angkatan Bersenjata Israel IDF menghantam sebuah apartemen warga di distrik Bakaura Beirut dekat gedung Parlemen Lebanon. Kementerian Kesehatan setempat menyatakan lima orang dilaporkan meninggal dunia. Usai serangan Israel ke Lebanon, situasi kota Beirut hingga wilayah selatan kacau bahkan kerusakan bangunan semakin meluas. Warga dibantu tim SAR setempat mencari korban di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Sejak Selasa Garda Revolusi Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan Israel di Gaza Palestina dan Beirut Lebanon, sebanyak 200 rudal darat ditembakkan dari Iran Selasa kemarin dan mengaktifkan sirene di seluruh Israel dan Iran berjanji mengulang serangan jika agresi Israel tidak dihentikan. سپاه پاستاران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایتهایی را ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارزی ما وارد عمل بشه Chand shud, unha Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. Ia menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan akan membayarnya. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Sirine terdengar di seluruh kota Tel Aviv, Israel. Seorang warga bahkan mengabadikan serangan rudal dari udara dan bergegas masuk mencari perlindungan dan keselamatan di dalam bangunan apartemen. Militer Israel mengatakan 200 rudal ditembakkan oleh Iran ke kawasan Israel Tengah dan Selatan.